Oke guys, kita mau melihat mobil yang masuk jurang itu tadi malam. Dikarenakan temundur, mobil ini tadi malam parkir tanpa diganjel belakang. Ada muatannya, jadi truknya ini temundur. Mari kita lihat seperti apa mobilnya ini. Oke, sebentar lagi kita akan melihat mobilnya. Ha, ini dia. Posisinya kita masuk ke sini ya. Ini tadi malam ini guys. Nih, dia dari sini nih, dari sini nyampe ke sini. Kita lihat ke belakang, ini ada bekasnya ini. Wow, ternyata seperti ini teman-teman. Mari kita lihat ke bawah. Wow, ini bekasnya ditarik ini. Ditarik tapi nggak kuat. Mungkin nariknya pakai alat berat ini. Pakai alat berat pun tidak sampai tenanjak ya. Ini dia posisinya. Ini dalam sekali nih teman-teman. Lubangnya ini dalam sekali. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia. Kita mau melihat platnya ya. Platnya BH8432. Dan ini kondisi mobilnya. Nah, Fuso tahun berapa ini? Super Rugger, nggak tahu nih tahun berapa ini. Ini ada komunitasnya Tol Laut Dumai Trans. Itu ada nomor HP-nya juga itu. Lubangnya cukup dalam ini. Itu. Mari kita lihat lebih dalam. Wow, dalam sekali. Wow, wah, itu sampai peot sekali. Apa itu pengaman sampingnya itu? Ah, itu kondisi depannya. Oh, sulit ini untuk ditarik ini teman-teman. Harus pakai alat berat dua ini baru bisa nih. Tapi alat beratnya masih dipakai untuk bongkar muat tonggos di PT. Mungkin nantilah dibongkar ya. Ditarik mobilnya. Mari kita lihat lebih dalam. Kita mau ke bawah. Ini kalau nggak ada batang sawit ini bisa lebih dalam ini teman-teman. Ini sampai hancur ini. Sampai hancur baknya ini. Wah, ini kondisi bak belakang ini ya. Lampunya saja sampai hancur ini. Oh, jingok kan? Lampunya sampai hancur. Ini kalau nggak ada
batang sawit ini sudah ke bawah sekali ini turunnya ini. Untung aja ada batang sawit. Kalau enggak terjun dia ke bawah. Mari kita lihat ke samping. Wah, ini dia. Posisi dari samping sebelah kiri. Oh, ada kucing. Ngapa kucing? Ngapa kucing di situ kucing? Wah, itu dia. Ternyata di sini ada penunggunya, guys. Itu bak belakang itu. Ada penunggunya. Ngapain di sini? Kapan terbalik? Ini sudah naik tapi nggak kuat ini. Kita lihat, nah. Ini bekasnya ini, nanjak-nanjak ini. Kita lihat ke depan. Oh, wajar saja dia nggak bisa naik. Apa itu, setirnya itu berbelok sebelah kiri, jadi susah untuk naik. Untung aja nggak patah itu. Seperti inilah kondisi dari sebelah kanan mobil yang masuk jurang. Cukup dalam ini, cukup dalam. Mari kita lihat dari kejauhan. Nah, ini dia penampakan dari kejauhan. Kondisinya dari kejauhan. Tadi malam ini. Tadi malam temundurnya. Kalau mau berhenti gitu ya, teman-teman. Usahakan ban belakangnya itu diganjel pakai batu kah atau pakai kayu kah. Ini batang sawitnya sampai hancur ini. Untung nggak roboh. Kalau roboh gimana coba? Berganti deh. Nggak tahu nih kapan narinya ini. Tuh. Tuh dia posisinya. Oke. Sekian dulu lah video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Itu mobil kita lagi bongkar ya. Kita stay di sini dulu melihat keadaan mobil yang terperosok ini. Cukup dalam ini. Itu bawah itu rawa. Tanahnya itu lembut. Lembut ya. Nah, itu dia, itu tanjakan itu, teman-teman. Itu tanjakan. Sulit sekali memang trike yang ada di sini. Oke, sekian dan terima kasih.